Okay, sudah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, teman-teman, kali ini saya akan unboxing paket dari Shopee ya. Kemarin saya pesan ya kipas angin gantung. Okay, seperti ini paketannya ya. Kita akan unboxing dulu seperti apa? Ayo kita buka. Yuk. Nah, kita unboxing dulu paketannya. Kipas angin gantung. Nah, ini mereknya. Merek Nagasaki. Oke, ini gerdusnya agak penyok ya, teman-teman, cuma dilindungi sama rubber wrap tipis. Tapi kita lihat dalamnya dulu nih. Coba lebih dekat. Nih. Kipas gantung seperti ini gambarnya ya, teman-teman. Ada 5 baling-baling. Nah, cara pemasangannya ini khususnya ini mereknya. Oke, kita buka saja langsung. Iya. Nah, ini baling-balingnya ada 5. Kosong ya. Nah, ini kabelnya. Nah, seperti ini. Kayak ini. Merek apa ini, bisa lihat? Merek Nagasaki 25 watt. Nah, besar ya, teman-teman. Seperti ini. Ini kabelnya berapa panjangnya? Nah, hampir 2 meter nih. Ada tombol saklarnya. Nih, seperti ini. Nah, nanti kita coba kita rangkai dulu seperti apa. Sekarang kita coba rangkai ya, teman-teman. Ini kita posisinya tinggal dimasukkan. Nah, seperti cara pemasangannya ya nih. Masukkan baling-baling pada tempatnya, kemudian dorong sampai masuk. Nah, ini kita masukkan seperti ini ya. Kita masukkan tempatnya. Dorong. Nah, udah kencang ya, Pak. Tinggal kita masukin semuanya. Pelan-pelan saja. Nah, lihat. Ini tinggal gantung saja ya, teman-teman. Nah, lebih dekat. Ini seperti ini bentuknya. Nih. Oh, ini panjangnya berapa ini? Sebentar. Untuk panjangnya sekitar 25 cm panjang ininya, baling-balingnya ya. Oke, nanti kita akan coba pasang. Yuk.